memegang kaki kiri saya dan menangis. Jaksa penuntut umum menyebut perselingkuhan antara Putri Chandrawati dan Brigadir J terjadi saat berada di rumah Magelang pada tanggal 7 Juli tahun 2022 lalu. Hal ini disampaikan JPU saat membacakan tuntutan bagi terdakwa Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 16 Januari tahun 2023. Adapun kesimpulan ini disampaikan JPU berdasarkan keterangan nomor 210, keterangan Kuat Ma'ruf nomor 124,125 dan 50, serta keterangan ahli poligraf, Aji Febrianto. Termasuk BAP Laboratorium Kriminalistik Poligraf yang dilakukan pada tanggal 9 September tahun 2022 lalu. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022, sekira sore hari di rumah Verdi Sambo di Magelang, terjadi perselingkuhan antara korban Yosua dengan saksi Putri Chandrawati, kata JPU dikutip dari YouTube Kompas TV. Sementara terkait kejadian di rumah Magelang, JPU menganggap bahwa terdakwa mengetahui Brigadir J keluar dari kamar tidur Putri Chandrawati di lantai 2 rumah Magelang. Yang menangis. Lalu Susi berteriak, "Om Kuat, Om Kuat, tolong, tolong ibu." Lalu Kuat naik ke atas. Memegang kaki kiri saya dan menangis. Saya dibaringkan di tempat tidur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!